Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, mungkin kita sering mencerah seorang orang-orang penat. Yes, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy dan tentunya minamnya rabbal alamin. Jadi di video kali ini, Bobby bakalan memvideokan kegiatan Bobby di dapur kesayangan, dapur termewah di seluruh Taiwan. Dapur yang baru, dapur yang nyam. Oh, jadi hari ini Bobby masak apa aja sih, gengs? Jadi hari ini Bobby tuh masak ada tumis daging babi, ada tumis, bukan tumis ya, semur kaki babi, ada ikan, jadi ikannya itu dikukus, terus ada sayur surutan, sayur daun ubi, ada apa itu namanya, ikan kering, ikan kecil, sama sayur-sayur sisa kemarin. Jadi simpel banget hari ini karena hari ini anak nenek aku nggak pulang, guys. Jadi masak hari ini simpel. Ada sup ayam juga. Ini juga sup ayam kemarin dan tadi dapurnya udah aku beresin sebentar karena ya udah selesai ya, masak semuanya udah selesai. Jadi aku beres-beresin sebentar. Terus nanti lanjut makan bareng simbah aku dan nanti abis makan biasa beresin dapur lagi. A few minutes later. Oke teman-teman, jadi Bobby udah selesai makan karena rada kurang nafsu makan ya, jadi makannya cepet. Nenek sama kakek aku masih makan, tapi aku tak tinggal aja lanjut ke belakang beresin dapur. Nah, di sini masih ada nasi, nanti mau aku taruh di mangkok terus taruh di kulkas buat makan besok ya, sayang kalau dibuang karena kebiasaan di rumah ini kalau misalkan nasinya nggak habis ditaruh di mangkok, dimasukin kulkas lagi buat makan besok. Jadi nggak ada makanan yang terbuang-buang ya, paling sayur yang udah beberapa hari gitu. Kalau nasi kan masih oke lah, bisa dimasak nasi goreng juga. Oke teman-teman, jadi kayak gini nasinya nggak sedikit dan nggak banyak ya, jadi pakai mangkok yang sedengan aja, nggak usah terlalu besar dan juga nggak usah terlalu kecil, nanti kalau terlalu kecil nggak muat, kalau terlalu besar nanti kulkasnya juga penuh ya. Jadi nanti ini aku bakal taruh di mangkok dan bakal aku tutup pakai plastik pembungkus buah atau kalau bahasa Mandarinnya itu Pao Xian Mo. Dan di sini aku mau beresin alat-alat yang tadi sudah aku cuci ya, siang maksudnya udah aku cuci, jadi aku beresin yang bisa aku masukin ke laci, aku masukin, pokoknya aku beresin biar nggak kecipratan air lagi gitu ya. Jadi apa namanya, rapi gitu ya kanan kirinya, jadi nggak berantakan. Nah oke teman-teman, tadi simbah aku udah selesai makan, ini ada sisa makanan ya, maksud aku ada sisa tulang babi, tulang ikan. Jadi ini aku mau taruh di ember khusus untuk pembuangan sisa makanan. Nah habis itu aku lanjut nyuci piring dan semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, simbahku udah selesai makan. Ini tadi ada kayak tulang-tulang ikan, terus tulang babi, semuanya udah habis sayurnya. Jadi tulang-tulangnya itu aku buang di ember, besok aku buang di mobil sampah ya, karena kalau di sini buang sampahnya itu wajib dipisah dari yang rongsok, terus sampah biasa, sisa makanan itu dipisah ya. Jadi memang sudah peraturan dari pemerintah Taiwan juga kayak gitu teman-teman, jadi harus nurut ya. Ini tinggal di piring dinikmati, alhamdulillah ya.
masih banyak kerjaan dari kalian semua kuli. Ayo. Dan alhamdulillah juga ya gengs ya, biarpun Bobby cuma kuli kemarin dapat kabar baik dari rumah. Plafonnya udah selesai semua, udah ada lampunya semua, udah dikasih lampu hias semua, alhamdulillah pokoknya udah happy banget lah. Pokoknya nanti kalau udah nganggur, aku bikin khusus video referensi plafon aku ya, nanti siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian gitu ya, yang lagi bangun rumah atau yang lagi nyari-nyari model plafon gitu ya. Ya memang modelnya biasa aja sih, maksudnya nggak terlalu mewah, cuma ya syukur alhamdulillah sih, ya benar-benar bersyukur banget. Besok lah ini, hari ini aku bikin videonya dari vlog dulu. Biasa orang kerjaan begini, ini bukan kurang kerjaan, kebanyakan kerjaan. Kadang-kadang aku tuh males banget ya bikin video, karena kadang kerjaan udah capek banget, males ngeditnya, males apanya, aduh. Ini penyakit malesnya tuh gak bisa berubah. Oke teman-teman, di sini aku lanjut nyuci panci dulu karena aku mau singkirin di samping ya, biar nggak berantakan juga, karena nanti mau aku taruh di maksud aku mau buat naro mangkok piringnya ya teman-teman. Alhamdulillah guys sudah selesai. Alhamdulillah ya teman-teman, ini Mbak Upi nyuci piringnya udah mau selesai, tinggal dibilas-bilas aja. Nah ini mumpung nggak ada nenek aku yang nggak lihat, jadi ini piring mangkoknya nanti aku udah selesai ngebilas, langsung aku masih mengering piring ya teman-teman, karena kalau misalkan nggak ada nenek nggak apa-apa ya, kalau ada nenek itu wajib direbus di wajan. Kadang-kadang aku udah capek, jadi males buat ngerebusnya. Jadi sebenarnya kita aja sih kalau kerja ikut orang, mending tahunnya beres sudah gitu aja. Tapi buat kalian jangan ikutin Bobby ya, dosa. Nah di sini aku juga mau lanjut nyuci lap. Biasanya kalau ada simbahku juga nih, lapnya tuh direbus pakai baking soda dan sabun cuci piring, itu lebih bersih sebenarnya. Cuma aku hari ini gak cuci bersih aja pakai sabun cuci piring ya. Kenapa pakai sabun cuci piring? Karena biasanya lap kan itu berminyak ya, karena buat ngelap kompor, ngelap bagian alas, pokoknya buat ngelap-ngelap dapur kan pasti berminyak. Jadi aku nyucinya itu pakai sabun cuci piring biar minyaknya luntur. Cukup pakai sabun cuci piring dan dibilas bersih. Udah gitu aja sih. Nah di sini kalau habis dicuci aku langsung taruh di pinggiran wastafel itu yang ada kayak besi gitu ya, nempel di tembok, jadi besok paginya itu bisa kering, karena hari ini tuh musim panas, jadi meskipun nggak taruh di luar itu udah pasti kering lapnya ya. Dapur mbah aku tuh keren banget guys, jadi aku tuh pengen banget jadi kayak motivasi ya, aku tuh seneng banget kalau ngeberesin dapurnya si mbah aku, karena aku di rumah itu nggak punya dapur, dapurnya ibuku tuh kayak dapur apa ya, kadang-kadang masih pakai kayu bakar, kadang-kadang masih pakai ya pakai kompor biasa gitu ya, nggak sekinclong ini ya. Makanya aku tuh pengen banget suatu saat itu punya dapur sendiri yang cantik. Nah ini langsung lanjut ngepel Mbak Upi ya teman-teman. Bobby itu kalau habis masak itu biasa langsung ngelap
dapur ngelap lantainya, karena kalau nggak dilap setiap hari itu bakalan berminyak banget dan kotor. Ini sebenarnya majikan itu nggak nyuruh, cuma memang aku sendiri inisiatif ya buat ngelap sendiri gitu maksudnya. Karena apa ya, itu balik lagi karena aku tuh senang banget kalau ngebersihin dapur. Ya kepengen banget punya dapur yang cantik begini. Ya alhamdulillah juga pelan-pelan rumah Mbak Upi itu udah mau selesai sih sebenarnya. Jadi biar kerjanya itu semakin semangat, punya impian gini-gini-gini, jadi pas ngeberesin dapur pun happy gitu ya. Gak usah disuruh, tetap dikerjakan. Untuk ngepel dapurnya, Mbak Upi itu khusus pakai lapel dapur ya, gak pakai tongkat yang biasanya aku pakai buat ngepel lantai 5 dan lantai 4. Karena kalau misalkan pakai lapel yang tongkat itu, nanti semuanya berminyak satu rumah. Jadi ini khusus aja sih sebenarnya, khusus buat ngepel lantai. Kadang-kadang kalau misalkan lantainya itu udah kayak item-item, itu biasanya aku pakai pembersih minyak itu ya. Kalau di Taiwan itu merek yang 3M atau merek Mr. Muscle gitu. Pokoknya merek-merek yang buat khusus pembersih dapur gitulah. Jadi lantainya tuh kinclong. Nah ini lapelnya udah aku selesai pakai ya. Habis itu cuci bersih lagi biar besok kalau mau pakai itu udah dalam keadaan bersih dan nggak bau juga, nggak kaku gitu. Kalau misalkan nggak dicuci bersih itu biasanya kalau keesokan harinya dipakai lagi itu bakalan kaku kainnya ya. Jadi harus dicuci bersih ya. Nah habis itu biasa ini step terakhir, sampahnya semua dikumpulin. Wastafel juga wajib dicuci bersih, karena kalau nggak dicuci bersih itu kebiasaan itu biasa jorok, itu nanti wastafelnya kotor banget dan minyaknya itu bandel di itu. Jadi harus dicuci bersih ya. Nah ini kalau habis dicuci pun aku ganti pakai jaring yang baru ya, karena kalau yang udah lama itu udah aku buang semuanya karena ada sampah yang kecil-kecil gitu. Jadi wastafelnya tetap terjaga dengan rapi, nggak bau juga, karena kalau misalkan nggak dibuang itu nggak disikat juga itu bakalan bau ya, karena sisa-sisa makanan itu kan pasti berminyak banget. Nah untuk samping kanan kirinya juga wajib banget dilap gengs, karena kalau nggak dilap itu bakalan kotor, terus dapur kita tuh jadi hitam-hitam gitu ya, berjamur gitulah istilahnya. Jadi harus rajin-rajin dilap juga kalau misalkan habis ngepake dapur, biar dapurnya tetap cantik. Nah biasanya kalau habis dicuci bersih ini aku rendam pakai air panas juga ya teman-teman, biar semakin bersih juga itu selangnya, dalamnya itu biasa kan berminyak dan minyak itu takut sama air panas. Oke teman-teman, segitu video hari ini, terima kasih banyak buat semuanya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur aku udah bersih semuanya, alhamdulillah.